makan dulu biar nanya gitu ya. Oke, yuk lalu yuk. Oke, mungkin bisa cerita sedikit pengalaman pengalaman hari ini, selalu kita bahagianya. Sangat bahagia, alhamdulillah. Yang dinantikan itu adalah perempuan gitu ya. Alhamdulillah, dia sudah dirahasiakan sama Iris dari pertama kita tahu hari Iris. Jadi rasanya sekarang tuh yang galau. Alhamdulillah, semoga betul-betul kejadian yang berarti udah masuk berapa minggu, Kak? Empat bulan. Seperti apa kemarin selama 4 bulan itu? Lancar semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma memang di awal seperti kehamilan-kehamilan sebelum itu masih rentan. Jadi sama dokter tuh harus diwanti-wanti banget untuk menjaga terlalu banyak aktivitas. Terus harus banyak istirahat. Karena ya, biasanya kan kalau jadi sebelum 4 bulan itu pelindungnya waktu plasentanya itu belum bekerja dengan benar. Jadi kalau sampai kita kecapean atau apa itu chances untuk sampai kenapa-napa itu kan sangat besar. Alhamdulillah sekarang bisa lewat sampai 4 bulan itu. Tapi bersyukur banget, senang banget makanya kita ada di acara ini, acara syukuran di mana kita bisa bersyukur bareng-bareng sama keluarga, sama teman-teman dan berdoa juga. Kita doain juga sama teman-teman semua supaya kedepannya juga selalu sehat sampai kembali. Ngalamin ngidam-ngidam gitu gak sih? Kali ini enggak, sambil lagi itu alhamdulillah benar-benar ringan banget. Gak ada mual-mual, mual-mual gitu, sedikit banget. Justru kalau kayaknya untuk hamilnya ini yang lebih berdampak kepada suaminya gitu. Karena kan ada ceritanya gimana kan ada istrinya suka gak ngidam, yang ngidam tuh suaminya gitu kan. Kayaknya untuk kali ini kayak sih begitu deh. Yang kedua juga gitu atau ada? Emang kamu yang juga? Emang aman ngidam apa nih? Saya juga gak tahu soalnya. Dia tuh, ya tapi dosa dia malam-malam suka pokoknya kayak pesen makanan tuh yang aneh-aneh malam-malam. Entah minta nasi, apa tuh ya, dikasih gitu. Pokoknya harus terus di tempat, di waktu yang kayak susah untuk nyari itu gitu. Tapi ngurangin ini gak sih aktivitas gitu, amat sendiri agak sedikit protek gak gitu sama itu? Kalau ngelihat dari pengalaman kehamilan Iris kemarin ya, tentunya pasti protek. Cuman saat ini yang saya lihat kehamilan saat itu berbeda. Iris nggak itu masih kuat. Saya nggak lihat Iris masih apaan? Masih apaan? Atau rasa kemarin itu kan siapa yang ini? Sampai Iris tuh harus duduk di kursi roda. Tapi kalau yang saat ini ya bisa dia sendiri dia berenang, dia olahraga, juga ya sebenarnya sih kuncinya cuma bagaimana itu, suami bisa sampai di diem dia nggak mau ngasih tahu aja kita harus sabar kita sekarang gimana emang semua ini sih planning maksudnya karena pengen ngasih untuk surprise gitu kan sebenarnya udah tahu dari lama dan tahu juga kan kalau USG waktu kita USG tuh si babynya tuh ini apa ngebelakangin dulu, jadi kalau pengen lihat ya itunya kan kelaminnya tuh pasti nggak bisa untung aja gitu kan, jadi suami nggak tahu. Jadi kita tuh tahu gender yang pasti saat ngambil darah NIPT namanya, dan di situ kan kita bisa lihat gender dari kromosom kan, jadi dari situ tuh kita tahu pasti dan pas hasil darahnya keluar itu pasti tahu kan perempuan. Aku langsung tak umpetin jauh-jauh kan, nggak kelihatan jadi dia sengaja pengen momen ini supaya ya dapat lah ya, kasih surprise gitu. Ya, amat tadi. Ya, prediksi ya, ada sih. Maksudnya dari mana? Prediksi dari mana? Dari firasat sih. Iya betul. Karena kenapa saya berharap perempuan, soalnya kan si kembar kemarin itu kan saya berharap juga ada perempuan di hidup kita supaya jadi semakin kuat dan ya alhamdulillah dijawab semuanya saat ini ya hari ini. Kalau kemarin itu kita masih mikir kemana-mana cuman balik lagi namanya anak gitu kan namanya kepatuhan kita nggak bisa memastikan matok harus perempuan jadi laki-laki pun
masalah. Kamar. Soalnya kalau air tuh lengket banget sama aku gitu. Jadi kadang kayak ngerasa dia jealous gitu karena air room itu lebih sama aku. Kadang mau main sama dia, kalau ada akunya, kok sama mama? Jadi dia kayak, kok dia gak mau sama aku gitu kadang-kadang. Karena ya namanya anak ya, tahu ibunya lagi hamil tuh lengket banget gitu. Kayak mungkin dia sebenarnya kalau dikasih tau belum tahu, tapi firasat anak ya, jadi lengket banget kan. Namanya susah. Aku pengen punya anak perempuan, gak tau anak perempuan. Soalnya banyak orang gitu. Ya wajar lah kalau misalkan perempuan pasti melihat, mengidamkan sosok laki-laki yang sama seperti ayahnya. Dan seorang laki-laki akan mengidamkan seorang istri nantinya itu sesuai dengan seperti ibunya. Jadi ya alhamdulillah sekarang kita ya. Amar udah siapin nama belum nih? Kan udah tahu. Insya Allah. Tanya lagi nggak? Kalau laki-laki ya. Laki-laki ya, memang harus ada simbol. Kalau perempuan, mulai dari huruf Y. Kenapa nih dari huruf Y? Karena sesuai dengan nama ibunya. Diri situ kan namanya diri. Iris gitu. Nah, jadi anaknya pasti dari nama Iris. Udah ada apa masih nyari-nyari? Udah ada. Jauh sebelum hamil. Belum nyiapin. Nantinya lebih kurang gak suka apalagi kan dulu sempat-sempat mengalami keguguran gitu. Pandangnya lebih kurang gak suka. Pasti. Maka dibolak-balik ke dokter. Terus make sure. Kalau setiap lagi periksa tuh kayak harus teliti banget dan tenaganya tuh dari A sampai Z sama dokternya gitu. Terus ya kita juga lebih ya suami sih ya ingatin terus jangan sampai kecapean ya, ya jaga-jaga ya sih. Tapi katanya Pak Amar uji cabela nih katanya sekarang hamil sekarang lebih kurusan nih kak. Iya. Mungkin itu salah satu faktor kenapa dia bahagia sekarang. Karena badannya pas lagi ideal, jadi hamilnya juga gak terlalu kelihatan. Tapi banyak yang bilang juga, iya baru kurus sekarang. Gak apa-apa lah, kalau ada lagi, bedok ke sini. Ya kita sih coba dari tahu ya. Jadi bukan khawatirnya aku ya saat nanti kalau udah lahir itu gimana ya kira-kira apakah dia bakal jadi penyayang atau jealous banget atau apa itu pasti oke gimana? Tapi sih aku rasa sih dia akan jadi laki-laki yang kayaknya sih kelihatannya sih. Kenapa tahu? Karena kamu temennya. Tapi udah mulai tahu gitu mau punya dede gitu. Udah ini mungkin anak kecil udah. Kalau sudah pegangin perut, gitu. Ya lebih lengket banget sama perkembangan air sekarang seperti apa sih, Kak? Sekarang air udah bisa lari, lah. Dia udah bisa ya ngucapin baby, dad, mama, terus apa lagi ya? Banyak lah ya sebenarnya perkembangan. Sekarang air udah banyak, lagi-lagi. Giginya udah hampir perfect. Insya Allah, agak keras kepala. Gak ada halangan untuk bisa begitu puasa. Udah ada saya mungkin untuk puasa juga. Ini untuk puasa juga pengen ikut, ingin air tuh ikut terlibat juga gitu. Kayak di saat untuk puasa, untuk ajak puasa, supaya dia belajar. Kayak sekarang ini kita udah mulai ngajari kalau kita
bisa belajar sholat kayak sujud, ikut sujud. Makanya kita kok ya belajar lebih lebih kecil lebih baik kan dibanding dari belajar. Jadi dia terlalu manja sama ibunya sekarang. Sampai kayak namun melepas ibunya. Pergi sedikit aja tuh dia udah langsung nyariin, nangisin. Tapi kalau misalkan ibunya lagi gak ada, sangat jadi anak yang mandiri banget. Dan pasti nempel sama bapak. Pastilah. Pak, sekarang kan kayak ambilnya air kayak opa-opa Korea nih, Kak. Gimana nih, Kak? Ikutin trend. Trend. Kan lagi zaman drakor kan. Kita lagi foto, foto gitu kan. Kemudian kita foto gitu. Cocok juga. Untuk bisnis. Nanti Pak Amor akan menambah bonggongan kita apa gimana? 4 atau 5 nanti ke depannya? Dikasihnya aja sih. Wah, beda lagi jawabannya. Kemarin bilangnya 5. Sekarang dikasih besar ya. Iya pengennya sih pasti lebih banyak, semakin lebih banyak dan semakin banyak rezeki, semakin banyak juga yang mau doain. Kalau ditanya berapa, ya minimal 5 lah. Tapi Pak, jaraknya cukup nggak dengan yang abang yang sekarang? Kira-kira kalau menurut kalian? Jadi yang untuk siapa nonton juga di rumah, kalau mau program kehamilan itu wajib banget ya untuk kita konsultasi. Untuk kita konsultasi sebelum kita mau mempersiapkan, apa aja sih yang dipersiapkan. Kayak kami pun belajar juga selain dari kita, kami berkonsultasi ke dokter, kami juga konsultasi ke konsultan untuk keuangan. Untuk bisa menata keuangan sejak masih dalam kandungan untuk dia sudah besar, karena kita nggak ada yang tahu ya depan umur kita nggak ada yang tahu gitu kan, jadi kita harus bisa mempersiapkan untuk nanti anak supaya sudah lahir bisa mandiri dan kita bisa memberikan impact itu salah satu dengan manajemen juga ya. Jadi penting banget konsultasi sebelum kita menentukan pilihan untuk memiliki anak. Ngurangin jadwal nggak sih, Ibel? Saat ini sih ya, kemarin sempat ada tawaran juga ya. Lagi karena film terus ya, jalan lagi cuma kalau suami sih cukup namanya ibu hamil ya, kayaknya kangen gitu, cranky gitu lah suami ya. Ya mau gimana namanya ini kan? Jadi mungkin kalau aku ya nyariin terus. Tapi kan menjelang Ramadan, ziarah kasih bunga atau berdoa di sana, tapi lebih kepada mengingat kalau kita nanti masa kembali lagi ke sana, dan mengingat sekaligus juga kalau ya ibu kita, saya, rumah terus adik saya dan anak-anak kamu ya ada di sana. Oke. Selamat ya, Kak. Semoga sehat juga. Boleh minta fotonya? Tinggal foto-foto ya.